وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali melanjutkan kajian kita bersama kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatil Quran karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, dan kita telah sampai pada bab Fadli Hamalatil Quran. Atau sudah selesai ya? Sudah selesai dari bab Fadli Hamalatil Quran. Berarti bab setelahnya bab Fadli Man Ta'allamal Quran Wa'allamahu. Bab keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, beliau berkata, An Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, An Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu qala Syu'batu. Di situ ada kesalahan tulis sepertinya, ya. Di tulisan di teks kita itu qala Syu'bata. An Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu qala Syu'batu. Qultu lahu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, berkata Syu'bah, salah satu perawi hadis ini, saya berkata kepadanya, dari Nabi, apakah yang Anda ucapkan ini dari Nabi? Beliau Utsman radhiyallahu taala anhu mengatakan, na'am, iya. Tapi apa yang diucapkan Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa qala Abu Abdurrahman, fadzalikal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Berkata Abu Abdurrahman, bahwasanya beliau berkata, qala Abu Abdurrahman, fadzalika ladzi aq'adani maq'adi hadza, inilah yang menyebabkan aku duduk di tempatku sekarang ini. Hadis inilah yang menyebabkan aku duduk di tempat ini, yaitu maksudnya duduk mengajarkan Al-Qur'an. Fakana yu'allim min khilafati Utsman ila imratil Hajjat. Bahwasanya beliau itu mengajarkan Al-Qur'an sejak masa kekhalifahan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu sampai pada masa gubernur Hajjaj. Di sini maknanya belum jelas ya. Sejak khilafahnya Utsman bin Affan sampai masa gubernur Hajjaj ibn Yusuf itu, apakah dimulai dari awal pemerintahan kekhalifahan Utsman dan berakhir sampai Hajjaj ibn Yusuf, berakhirnya pemerintahan Hajjaj ibn Yusuf, gubernur Hajjaj ibn Yusuf, atau akhir dari khilafah Utsman sampai awal pemerintahan gubernur apa Hajjaj ibn Yusuf, atau bagaimana? Ini awal pemerintahan Utsman sampai akhir pemerintahan Hajjaj ibn Yusuf, atau akhir pemerintahan Utsman sampai awal gubernur Hajjaj ibn Yusuf, seperti apa? Ini belum terlalu jelas maknanya. Yang jelas, baina akhir khilafati Utsman wa awal wilayatil Hajjaj nam al-Iraq thamanun wa thalathuna sanah, thamanin wa thalathuna sanah illa thalathata ashur. Kalau dihitung dari akhir kekhalifahan Utsman ibn Affan sampai awal ya masa gubernur Hajjaj
maka itu adalah 38 tahun. 38 tahun kurang 3 bulan. Nah. Taib, kalau dihitung baina awwali khilafati Utsman wa akhiri wilayatil Hajjat, kalau kita melihatnya kepada awal Khalifah Utsman menjabat sampai akhir Hajjat, maka itsnani wa sab'una sanah. 72. 72 kurang 3 bulan. Itsnatani wa sab'una sanah. 32 kurang 72 kurang 3 bulan. Nah, apakah 72 tahun ataukah 38 tahun? Wallahu alam. Nah, 38 atau 72. Nah, yang jelas beliau ini mengajarkan Al-Qur'an mulai dari masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu sampai masa pemerintahan Hajjat ibnu Yusuf. Ala kullin ayol ikhwah, yani apapun kenyataannya yang benar yang mana, yang jelas ini adalah waktu yang sangat lama. Jadi kesibukan beliau yang sangat lama sekali beliau jalani adalah mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini dan juga kisah ini ayol ikhwah azani Allah wa iyakum, bahwasanya seorang yang memiliki kesibukan belajar Al-Qur'an maupun mengajarkan Al-Qur'an tidak boleh minder. Tidak boleh berkecil hati. Sebagian orang belajar di pondok, belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menghafal apa namanya? Belajar tafsir Al-Qur'an itu minder dengan teman-temannya yang belajar di luar sana. Ya, belajar ilmu umum, belajar ilmu dunia, belajar ilmu fisika, kedokteran, belajar kimia. Nah, sebagian antum sendiri kadang minder, belajar Al-Qur'an itu minder. Wah, saya cuma belajar Al-Qur'an. Teman saya S1 fisika, S1 kedokteran. Nah, ya, jadi dokter. Saya cuma ngajar ngaji. Kalau antum punya anggapan seperti itu, maka sungguh antum telah merendahkan Al-Qur'an. Nah, antum tidak tahu keagungan Al-Qur'an, tidak menghadirkan keagungan Al-Qur'an ke dalam hati antum. Kita katakan ayolah boleh saja, semua orang mau belajar ilmu atau menjadi di, apa namanya ahli dalam takhasus ilmu tertentu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, asalkan bermanfaat, silakan. Antum mau belajar Al-Qur'an atau antum ingin fokus ke ilmu dunia misalnya, ilmu kedokteran misalnya. Nah, silakan, terserah. Nah, semuanya boleh selama bermanfaat. Tapi jangan sampai antum mengecilkan ilmu Al-Qur'an, jangan sampai antum minder ketika belajar Al-Qur'an. Demikian juga seandainya nanti antum setelah belajar Al-Qur'an antum menjadi ahli Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, juga jangan minder lagi. Nah, jadi guru TPA ngajari alif ba ta, ngajari mentalkin talaki juz amma misalnya, mengajari anak-anak kecil membaca Al-Qur'an, jangan minder sedikit pun ya. Justru harusnya antum berbangga, bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada antum kesibukan yang sangat mulia, kesibukan yang sangat agung, kesibukan bersama asdaqul kalam, ahsanul kalam, kesibukan bersama Al-Qur'an, sebaik-baik ucapan, sebenar-benarnya ucapan. Sekali lagi, orang yang minder belajar Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an kok minder, berarti dia tidak mengagungkan Al-Qur'an, tidak menghormati Al-Qur'an. Dia menganggap Al-Qur'an itu apa? Kok sampai belajar Qur'an minder, malu, mengajar Al-Qur'an minder, malu. Emangnya Al-Qur'an itu apa? Khairukum, Rasulullah mengatakan khairukum,
sebaik-baik kalian. Man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi bukan aktivitas yang rendah, ayol ikhwah. Bukan kesibukan yang rendahan. Ini adalah kesibukan yang agung, kesibukan yang mulia, yang menjadikan seseorang menjadi khairun nas, menjadikan seseorang khairun nas, sebaik-baik manusia. Baik. An Uqbah ibn Amir yaqul kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Dari Uqbah ibn Amir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kepada kami dan kami pada saat itu sedang berada di Suffah, yaitu salah satu tempat bagian sisi dari Masjid Nabawi. Nah, ini adalah tempat yang dikhususkan bagi mereka, kaum para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang fakir, yang tidak memiliki tempat tinggal, maka mereka saat itu di Suffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum yuhibbu an yaghdwa ila butahan awil aqiq. Siapa di antara kalian yang menyukai untuk berpagi-pagi hari menuju ke pasar Butahan atau pasar Aqiq. Ini nama tempat, ayol ikhwah. Nah, di sana dijual binatang-binatang ternak. Ya, pasar hewan, begitulah mungkin istilahnya, ya, pasar hewan. Siapa salah satu di antara kalian yang suka di pagi hari pergi ke pasar hewan, fayatiya kullu yaumin binaqataini kaumawaini zahrawaini. Kemudian dia setiap harinya membawa dua ekor unta yang besar punuknya, dua ekor unta yang gemuk warnanya cerah, ya, warnanya putih, nah, cerah, mengarah kepada putih, dekat kepada putih. Siapa yang ingin seperti itu? Ini adalah simbol kemewahan, ya, harta yang disukai, harta yang sangat mahal. Nah, jadi kalau kita mau menerjemahkan dengan terjemahan lokal, nggak ada unta di sini, ya, ya anggaplah sapi lah. Nah, sapi itu harganya berapa, ya? Yang bagus, yang besar, 30 juta, ya. Anggaplah seperti itu, 30 juta. Unta itu lebih mahal, ya, kawan. Unta lebih mahal. Tapi karena di tempat kita tidak ada unta, nah, sudahlah, untuk mendekatkan pemahaman kita, anggaplah sapi misalnya. Siapa yang suka di antara kalian pergi ke pasar hewan, kemudian dia membawa dua ekor unta yang besar punuknya, nah, yang gemuk, faya khudhaha fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin, kemudian dia mengambilnya tanpa melakukan suatu dosa, tanpa memutus silaturahim, tanpa memutus hubungan kekerabatan. Qala qulna kulluna ya Rasulullah yuhibbu dzalika. Nah, mereka menjawab, ya, kami semuanya mau, ya Rasulullah. Nah, kami semuanya mau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala an yaghdwa ahadukum ilal masjidi fayata'allamu ayataini min kitabillahi khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil." Sungguh apabila kalian di pagi hari pergi ke masjid untuk belajar dua ayat saja,
dari kitabullah itu lebih baik daripada dua unta. Tiga ayat lebih baik daripada tiga unta, empat ayat lebih baik daripada empat unta, dan sejumlah itu dari ayat lebih baik dari sejumlah itu dari unta. Alhamdulillah ini, antum semuanya telah berpagi-pagi. Nah, pada hari ini antum datang ke masjid. Kita semuanya datang ke masjid kita untuk belajar akhlak ahli Quran. Akhlaknya Al-Quran, akhlak yang diajarkan Al-Quran, akhlak yang hendaknya seorang yang membawa Al-Quran berakhlak dengannya. Semoga dengan hadirnya kita di sini semuanya ayol ikhwah, menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Semoga dengan hadirnya kita semuanya di tempat ini menjadikan kita semuanya tergolong dalam khairun nas, sebaik-baik manusia. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya bab fadlul ijtima fil masajidi li darsil Quran. Keutamaan berkumpul di masjid-masjid untuk belajar Al-Quran. Alhamdulillah, lagi-lagi ini berkenaan dengan aktivitas yang sedang kita jalankan detik ini. Berkumpul di masjid untuk mempelajari Al-Quran. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan saat ini, ya, membuat kita termasuk orang-orang yang disebut dalam hadis yang akan kita baca sebentar lagi ini. Apa itu? An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah, mereka mempelajarinya. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan hati. Wa ghasyat humur rahmah, mereka akan dinaungi oleh rahmat. Dan haffat bihimul malaikah, mereka akan dikerumuni oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Baik, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Baik, berkenaan dengan hadis ini ayol ikhwah, ada tiga hal yang mungkin kita perlu untuk bicarakan sedikit. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya apa? Rumah-rumah Allah maksudnya ya masjid. Nah, berarti ini berbicara tentang orang yang belajar Al-Quran di masjid. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau jam pelajaran Al-Quran atau jam pelajaran tafsir, tapi itu dilaksanakan di kelas, bukan di masjid, ya, di ruang kelas. Apakah masuk ke dalam hadis ini? Wallahu a'lam, yakni para ulama menyebutkan bahwasannya baitin min buyutillah kharaja makhrajal ghalib. Nah, disebutkannya rumah Allah, masjid ini adalah karena umumnya seperti itu. Nah, umumnya seperti itu, ghalibnya, kebanyakannya saat itu seperti itu. Nah, karena kharaja makhrajal ghalib, penyebutan suatu kalimat mengikuti kebanyakan yang terjadi di saat itu, maka ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Tidak ada mafhum mukhalafahnya. Tidak ada pemahaman terbalik. Maksudnya begini, pemahaman terbalik atau mafhumul mukhalafah itu begini. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid untuk mempelajari kitab Allah
kecuali akan turun kepada mereka sakinah, rahmat, dan dikerumuni oleh malaikat. Nah, oh berarti kalau tidak di masjid tidak dapat keutamaan ini. Itu namanya mafhum mukhalafah. Hadis ini menyebut masjid. Berarti kalau tidak masjid tidak dapat keutamaan ini. Itu namanya mafhum mukhalafah. Nah, ini enggak dipakai mafhum mukhalafah. Ini kalimat yang kharaja makhrajal ghalib, yang disebutkan kalimat yang diucapkan karena mengikuti kondisi kebanyakan yang ada pada saat itu, maka itu tidak bisa ditarik mafhum mukhalafah darinya. Artinya di masjid dapat, ya, di masjid antum dapat kemuliaan seperti ini, dan seandainya tidak di masjid pun di kelas misalnya belajar Al-Quran, belajar tafsir, insya Allah antum juga masuk dalam hadis ini, insya Allah. Insya Allah antum juga bisa masuk ke dalam hadis ini. Nah, apa sih kharaja makhrajal ghalib kalau dalam bahasa kita? Contohnya seperti ini, ayol ikhwan. Contohnya seperti ini. Dalam bahasa percakapan kita biasa sehari-hari, misalnya saya mendatangkan material, pasir misalnya, untuk bangun. Di samping kanan kiri saya, tetangga-tetangga saya itu punya anak-anak kecil. Nah, biasanya anak kecil itu kalau lihat pasir senang. Maka saya berikan perhatian kepada para anak-anak itu. Saya katakan kepada mereka, tolong ya, anak-anak jangan mainan pasir. Anak-anak jangan mainan pasir. Mafhum mukhalafah dari ucapan ini apa? Kalau sudah gede boleh mainan pasir. Ya apa enggak? Kan saya bilang anak-anak jangan main pasir. Oh, berarti yang gede boleh. Nah, kan katanya anak-anak, anak-anak jangan main pasir. Nah, terus tetangga saya yang sudah gede, bapak-bapak, dengar ucapan saya, oh berarti saya boleh, Ustaz. Saya sudah gede, sudah bukan anak-anak lagi. Nah, mafhum mukhalafah kan itu. Tapi itu enggak dipakai ya, ikhwan. Ya anak-anak ya enggak boleh, bapak-bapak ya enggak boleh. Lah kenapa bapak-bapak enggak disebut? Karena umumnya yang mainan pasir itu anak. Kebanyakan itu namanya kharaja makhrajal ghalib. Kalimat kharaja makhrajal ghalib. Jadi walaupun kalimat yang saya sebutkan tadi adalah anak-anak, bukan berarti yang tidak anak-anak terus boleh main pasir. Nah, demikian juga walaupun hadis ini yang disebut adalah baitin min buyutillah, rumah Allah, masjid, bukan berarti yang tidak di masjid tidak dapat. Bukan berarti yang tidak masjid tidak dapat keutamaan seperti ini. Dan itu banyak, ayol ikhwah, pemahaman yang semacam itu, kalimat kharaja makhrajal ghalib di dalam Al-Quran itu banyak. Makanya antum berhati-hati di dalam memahami ucapan-ucapan kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, sebagian orang bisa jadi salah paham. Nah, salah paham. Seperti misalnya wala ta'kulur riba adda'afan mudha'afa. Jangan memakan riba berlipat-lipat. Oh, berarti satu kali lipat saja enggak apa-apa. Nah, yang enggak boleh itu kan berlipat-lipat. Berarti kalau sekali lipat boleh. Nah, itu jawabnya sama juga seperti ini. Disebutkan adda'afan mudha'afah itu adalah kharaja makhrajal ghalib. Yani umumnya dulu di saat turunnya ayat ini orang mengambil riba itu berlipat-lipat. Makanya disebut seperti itu, adda'afan mudha'afah. Bukan berarti kalau cuma satu kali lipat, nah enggak apa-apa. Enggak ya, ikhwan. Bukan berarti enggak apa-apa, tetap enggak boleh. Tetap tidak boleh. Nah, didukung dengan ayat yang lain, wa dharu ma baqiya minar riba. Nah, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jadi yang ditinggalkan itu semua riba ya, ikhwan. Sedikit apapun, sisa-sisanya itu ditinggalkan. Bukan hanya riba yang berlipat-lipat. Riba yang sedikit pun ditinggalkan, sisa-sisanya tinggalkan ya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara
la burhana lahu bi fa inna ma hisabuhu inda rabbi. Nah, fa inna ma hisabuhu inda rabbi. Siapa yang menyeru bersama Allah sesembahan yang lain dan dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki bukti yang nyata akan sesembahan itu, maka hisabnya nanti di sisi Allah. Urusan hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini ancaman. Dihisab oleh Allah maksudnya. Hisab yang berat. Siapa yang di samping menyembah Allah, menyembah selain Allah juga tanpa ada bukti yang nyata, tanpa ada burhan. Apakah hal ini bisa dipahami? Oh, berarti kalau menyembah selain Allah tapi pakai bukti yang nyata, pakai alasan, boleh. Kan enggak? Ya tetap enggak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna. Janganlah memaksa budak-budak perempuan kalian untuk melacur kalau mereka menginginkan kehormatan diri. Dan kalau mereka menginginkan kehormatan diri. Apa berarti? Oh, kalau mereka memang tidak menginginkan kehormatan diri, boleh disuruh melacur. Kan enggak ya? Tetap enggak boleh juga. Ya, tetap tidak boleh juga. Dulu juga ada pernah yang bertanya ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadha mir rasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib, yang mengetahui perkara ghaib. Maka dia tidak fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia tidak menampakkan perkara yang ghaib itu kepada siapapun dari kalangan makhluknya. Illa manirtadha mir rasul, kecuali rasul yang dia ridhoi. Terus bertanya, apa ada rasul yang tidak diridhoi? Ya, kita katakan ya, semua rasul diridhoi ya ikhwan. Nah, jadi ini adalah kharaja makhrajal ghalib. Paham ya? Ya. Jadi ada kalimat-kalimat semacam itu. Nah, makanya antum tidak usah heran kalau misalnya antum mendengar penafsiran bahwasanya puasa Syawal itu boleh boleh duluan ba'da Ramadan, belum nyaur utang. Wanita misalnya punya tanggungan Ramadan, belum nyaur utang, terus langsung Syawal. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh. Nah, itu antum jangan merasa aneh dengan penafsiran seperti itu. Nah, bisa saja ikhwan. Kharaja makhrajal ghalib. Nah, kalau antum memahami hadisnya seolah-olah enggak begitu ya ikhwan. Hadis itu berlaku bagi orang yang sudah selesai Ramadan baru melanjutkan puasa Syawal. Man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kutiba lahu siyamu dahrin. Ya, siapa yang berpuasa Ramadan, Ramadan itu satu bulan, ya. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka tercatat baginya puasa seperti 1 tahun penuh. Nah, memang mafhum mukhalafahnya kalau belum selesai Ramadan terus dia berpuasa Syawal, dia enggak mendapat keutamaan ini. Nah, mafhum mukhalafahnya. Tapi sangat mungkin sekali dipahami kharaja makhrajal ghalib, yaitu umumnya orang berpuasa Syawal itu setelah selesai Ramadan umumnya. Bukan berarti yang belum selesai Ramadan terus tidak mendapatkan keutamaan. Bukan berarti yang belum selesai puasa Ramadan kemudian ya langsung puasa Syawal tidak mendapatkan keutamaan itu. Jadi bisa jadi itu ada kharaja makhrajal ghalib. Kalau ada pendapat seperti itu, antum tidak usah kaget dan tidak usah bersuudzon kepada ulama yang berkata seperti itu, apalagi menganggap wah ini menyelisihi dalil. Ya, jelas-jelas ayatnya begini, kok dia dalilnya begini, hadisnya begini, kok mereka berkata begini. Nah, kok tidak sesuai dengan hadis. Nah,
itu namanya ya ini pemahaman ya ikhwan, itulah pemahaman ya. Jadi ini dalam usul fikih bukanlah sesuatu yang aneh. Kharaja makhrajal ghalibnya ini disebutkannya suatu kalimat karena mengikuti kondisi umumnya keadaan yang ada pada waktu itu sehingga mafhum mukhalafah tidak dipakai. Mafhum mukhalafah tidak dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi ayol ikhwas hadis yang berbicara tentang pergi ke masjid berwudu. Nah, berwudu sejak dari rumah. Kemudian dia pergi ke masjid, maka setiap langkahnya dihitung menggugurkan satu kesalahan dan menaikkan satu derajat. Dan tercatat satu kebaikan. Nah, ada hadis yang seperti itu. Nah, siapa yang ingat hadisnya? Nah, salatur rajuli fil masjidi ma'al jama'ati. Nah, tudha'af. 25 dhi'fan 'ala salatihi fi baitihi aw fi suqihi. Salatnya seseorang di masjid bersama jamaah dilipat gandakan 25 kali lipat daripada salatnya di rumah atau di pasarnya, di tokonya. Nah, 25 derajatnya dilipat gandakan 25 derajat. Dzalika annahu idza tawaddoa fa ahsanal wudu'a summa kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu sayi'ah wa kutiba lahu hasanah. Yang demikian itu adalah dikarenakan jika dia berwudu, memperbagus wudunya, kemudian dia keluar menuju ke masjid, tidak ada yang membuat dirinya keluar kecuali keinginan dia untuk sholat, maka dia tidaklah melangkah satu langkah, melainkan akan dihapuskan baginya satu dosa dan diangkat baginya satu derajat dan tertulis baginya satu kebaikan. Nah, ini seolah-olah menunjukkan bahwasannya apa? Kalau berangkatnya belum berwudu, enggak dapat keutamaan itu. Karena hadisnya apa? Man tawaddoa fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu, memperbagus wudunya, kemudian keluar dari rumah menuju ke masjid. Jadi wudu dulu baru ke masjid. Adapun yang dari rumah enggak wudu langsung pergi ke masjid, terus wudunya baru ketika di masjid, itu langkahnya enggak dihitung. Seolah-olah begitu. Mafhum mukhalafahnya kan begitu ya kan? Nah, tapi ada kemungkinan dipahami bahwasanya itu adalah kharaja makhrajal ghalib. Artinya umumnya rata-rata kebanyakan orang zaman dulu itu sudah wudu dari rumah. Sudah wudu dari rumah baru pergi ke masjid. Nah, bukan berarti yang tidak wudu di rumah kemudian langsung pergi ke masjid tidak mendapatkan keutamaan semacam ini. Nah, wallahu alam. Saya katakan pemahaman semacam itu memungkinkan. Tapi kalau benar rojih, ya itu urusan lain ya ikhwan. Rojih, marjuh itu urusan lain lagi. Nah, saya cuma mengatakan bahwasanya ada kemungkinan pemahaman seperti itu. Ada kemungkinan pemahaman seperti itu. Secara usul fikih, secara kaidah memahami nas, memahami teks, itu mungkin saja seperti itu. Ya, ada kemungkinan dipahami seperti itu. Ya, urusan rojih, marjuh itu urusan lain. Nah, ini tugas antum untuk ya untuk memperdalam. Nah, di kitab fikih, nah atau di kitab syarah hadis, nah antum perdalam itu untuk merojihkan. Yang jelas ada ya ini, yakni gaya bahasa semacam itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis itu ada dan itu mempengaruhi makna, mempengaruhi hukum juga. An Haruna ibnu Antara an abihi qala qultu li ibni Abbas ayyul amali afdal qala dzikrullahi akbar. Dari Harun ibnu Antara, dari bapaknya, dia berkata, saya bertanya kepada ibnu Abbas, amalan apa yang paling utama,
Beliau menjawab, zikrullahi akbar, mengingat Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillahi yatadarasunahu fihi kitaballahi wa yata'atawnahu bainahum illa adzalathumul malaikatu bi ajnihatiha. Nah. Dan tidaklah suatu kaum duduk di suatu masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk mempelajari kitab Allah, wa yata'atawnahu bainahum, berbagi ilmu di antara mereka, melainkan akan dinaungi oleh malaikat dengan sayap-sayap mereka. Wa kanu adyafallahi ta'ala, dan mereka akan menjadi tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala, madamu fihi, selama mereka tetap berada dalam keadaan seperti itu. Hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, sampai mereka masuk ke dalam pembicaraan yang lain. Taib. Jelas ayo ikhwah. Oh iya, hadis yang sebelumnya tadi belum selesai. Baru satu. Saya ingin menyarah tiga tadi. Yang pertama masalah bait min buyutillah. Yang kedua masalah yatadarasunahu. Yang bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa Indonesia namanya tadarus. Ya, di kampung-kampung kan begitu ya. Kalau Ramadan itu ada istilahnya tadarus Al-Qur'an. Nah, tapi kenyataannya yang mereka lakukan apa? Membaca, disimak yang lain. Ya, sebenarnya makna tadarus itu bukan seperti itu saja, Iwan, itu tilawah. Nah, tadarus itu dibarengi dengan fahmul ma'ani wa aqlid dalalat. Nah, memahami maknanya dan mengerti yakni konsekuensi dari apa yang dibacanya tadi. Jadi bukan hanya sekedar membaca ya Ikhwan, tapi memahami maknanya, kemudian konsekuensi hukumnya, kalau ada hukum-hukum itu konsekuensinya apa, dia membicarakannya juga. Jadi bukan sekedar tilawah. Baik. Kemudian yang ketiga, wa dzakarahumullahu fiman indah. Ini yang saya ingin syarah tadi. Dzakarahumullahu fiman indah maksudnya siapa ya? Para malaikat. Allah menyebut-nyebut nama. Menyebut nama-nama orang-orang yang belajar di masjid atau belajar di suatu tempat, belajar kitabullah, Allah menyebutnya di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Itu yang dimaksud adalah para malaikat. Baik. Selesai ayo ikhwah, keutamaan hamalatul Quran dan keutamaan duduk di masjid atau di tempat-tempat halaqah ilmi belajar Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Berikutnya adalah zikru akhlaqi ahli Al-Qur'an. Ini inti daripada kitab ini ayo ikhwah. Sejak pertemuan pertama sampai barusan ini tadi kita baru mukaddimah. Nah, inti daripada kitab ini akhlak hamalatil Quran ada di sini. Zikru akhlaki ahlil Quran, bab tentang akhlaknya ahli Al-Qur'an. Baik, beliau berkata yang bagi liman 'allamahullahul Qur'ana wa faddalahu 'ala ghairihi mimman lam yuhammilhu kitabahu wa ahabba an yakuna min ahli al-Qur'an wa ahli Allahi wa khassatihi wa mimman wa'adahu Allahu minal fadlil azim mimma taqaddama dhikruna lahu wa mimman qala Allahu 'azza wa jalla yatlunahu haqqa tilawatihi qila fit tafsiri ya'maluna bihi haqqa 'amalihi wa mimman qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun lahu ajran fayan baghi lahu an yaj'alal qur'ana rabi'an liqalbihi. Ini kalimat jawab syarat, kalimat syarat dan jawabnya jauh sekali ya Ikhwan. Nah, yani syaratnya panjang sekali, baru datang jawab syaratnya setelah kalimat yang sangat panjang. Ya. Jadi mulai dari yan bagi,
Nah, itu belum ketemu ya, Ibn. Jawabannya apa? Jawabannya adalah an yaja'alal Qur'an robi'an liqalbihi. Biasa kitab-kitab ulama terdahulu begitu. Kadang mubtada'nya di halaman 100, khobarnya di 101. Ini selisih satu halaman ya. Maka ini perlu disederhanakan supaya enak membacanya ya. Hendaknya bagi orang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan diberikan kelebihan oleh Allah dari makhluk-makhluknya yang lain, dari yang tidak diberikan kepadanya Al-Qur'an, dan orang yang menyukai untuk menjadi ahlul Qur'an dan ahli Allah, orang yang terdekat dengan Allah, orang khususnya Allah, orang yang diberikan janji oleh Allah berupa anugerah yang besar sebagaimana yang kami sebutkan terdahulu, dari kalangan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya pembacaan, yang mana di dalam tafsir disebutkan yaitu yang mengamalkan dengan sebenar-benarnya pengamalan, dan juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bi ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membacanya bersama para malaikat yang mulia dan berbakti, walladzi yaqra'ul qur'an wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata kesusahan membacanya maka dia dapat pahala. Nah, orang yang seperti ini hendaknya, nah setelah disebutkan sekian banyak tadi baru beliau menyebutkan jawabannya. Nah, ini orang yang seperti ini, orang yang pengin apa namanya membaca Al-Qur'an, orang yang menjadi ahli Al-Qur'an, orang yang yatlun Al-Qur'an haqqa tilawati, orang yang diberikan anugerah oleh Allah, karunia oleh Allah berupa Al-Qur'an, hendaknya mereka itu menjadikan Al-Qur'an sebagai robi'an liqalbihi. Apa itu robi'an? Robi'an itu ada beberapa makna ya, Wan. Kalau dalam bahasa, kalau di negeri Arab sana itu ada 4 musim. Nah, kalau kita cuma 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Kalau di Arab sana ada 4 musim. Musim panas, nah, soif, musim dingin, syita, rihlatas syita iwa soif, ada musim gugur, kharif, dan ada musim semi, rabi'. Jadi berseminya tumbuh-tumbuhan, berbuahnya tumbuh-tumbuhan, itu namanya bersemi, robi'. Ada lagi makna yang lain, robi' itu adalah an-nahrus shagir. Nah, dia sungai kecil ya, yang biasanya itu adalah mengairi sawah, yang dengannya menyebabkan apa? Tumbuhan-tumbuhan itu menjadi bersemi. Nah, jadi antara dua makna ini dekat sih. Robi', nah, intinya dia bersemi. Bisa dikatakan musim semi, bisa dikatakan dia adalah sungai yang menjadi wasilah berseminya tumbuhan-tumbuhan. Nah, maksudnya di sini apa, ayol ikhwah? Hendaknya ahli Al-Qur'an itu menjadikan Al-Qur'an sebagai robi'an liqalbihi. Nah, menjadikan mubhijan bi anwa'is simari wal atharil 'azimatil mubarakah. Dia hendaknya menjadikan Al-Qur'an itu benar-benar menyemikan hatinya, menjadikan hatinya itu bersemi, subur. Nah, menjadikan hatinya bersubur, ibarat air hujan yang turun ke bumi dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ibarat pohon yang disirami dengan mata air, dengan sungai. Nah, kemudian pohon itu menumbuhkan buah-buahan yang indah, buah-buahan yang bermanfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Jadi, hendaknya orang yang ahli Al-Qur'an itu benar-benar menjadikan Al-Qur'an itu sebagai apa?
sebagai alat untuk membuat hatinya itu subur dan bersemi, hidup. Ya, ya'muru bihi makhariba min qalbihi. Dia makmurkan hatinya yang gersang, yang tandus. Hati yang tadinya gersang, yang tandus, menjadi hidup, menjadi bersemi dengan siraman Al-Quran. Jadi perumpamaan Al-Quran terhadap hati seorang hamba itu adalah seperti perumpamaannya hujan terhadap tanah yang tandus. Tanah yang tandus, tanah yang mati, menjadi bersemi lagi, subur lagi dengan adanya siraman hujan. Seperti itulah Al-Quran terhadap hati. Hati yang tadinya kering, kerontang, tandus, jauh dari ma'rifatullah, jauh dari ma'rifatul akhirah, jauh dari berhasrat untuk mengejar akhirat, hati yang hanya dipenuhi dengan dunia saja, dipenuhi dengan dosa, dipenuhi maksiat, menjadi hidup dengan siraman Al-Quran. Itu maksudnya, ya ikhwah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Tidakkah sudah datang waktunya, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah dan tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Haq, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum mereka. Waktu begitu panjang ya berlalu sehingga hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Setelah itu apa? I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya bumi itu. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat-ayatnya supaya kalian memikirkan. Ya, di antara faedah pelajaran dari ayat ini adalah Allah itu menghidupkan hati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati ya dengan air hujan. Jadi ayat itu bersandingan setelah Allah bicara tentang hati. Nah, belum tibakah saatnya bagi orang mukmin untuk tunduk hatinya kepada kebenaran, tunduk mengingat Allah dan kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Jangan seperti orang-orang yang ahlul kitab yang berlalu masa yang lama sekali bagi mereka, nah, sehingga hati mereka sampai keras. Allah itu menghidupkan bumi dengan siraman air hujan. Annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan seperti itu, menjelaskan ayat-ayatnya supaya kalian memikirkan. Nah, di sini ayol ikhwah. Jadi manfaatkan Al-Qur'an itu. Benar-benar Anda jadikan Al-Qur'an itu sebagai robi. Sebagai apa? Robi al-qalb. Sebagai alat untuk menyemikan, membuat subur hati Anda. Hati yang tadinya tandus, hati yang tadinya gersang, hidup kembali dengan siraman Al-Quran. Jadi Anda masukkan dalam hati bacaan Al-Quran yang Anda baca itu. Anda pahami, Anda renungkan, Anda masukkan ke dalam hati supaya hati Anda benar-benar hidup dengan cahaya Al-Quran. Sebagaimana hidupnya bumi yang tadinya mati, tersiram dengan air hujan. Makanya di dalam doa, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan namamu ya yang menjadi milikmu, yang dengannya engkau menamainya, menamai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, atau yang engkau simpan di dalam ilmu gaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana, aku memohon kepadamu agar engkau jadikan Al-Quran rabi'a qalbi, sebagai penyemi hati kami, penghidup hati kami. Nah, bacalah doa itu ayol ikhwan. Nah, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Naam. Wa dhahaba humumina wa humumina. Fayan baghilahu an yaj'alal Qur'an rabi'an liqalbihi ya'muru bihi ma khariba min qalbihi wa yata'addab bi adabil Qur'an wa yatakhallaqa bi akhlaqin syarifah. Ya binu biha an sa'irin nasi mimman la yaqra'ul Qur'an, dan hendaknya dia beradab dengan adab-adabnya Al-Qur'an, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang dengannya dia beda, beda dari manusia lain yang tidak membaca Al-Qur'an. Ya, harus beda ya. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an, memahami maknanya, belajar bahasa Arab seperti antum ini semuanya. Nah, menghafalkan Al-Quran harus beda. Akhlaknya harus berbeda, adabnya harus berbeda dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Nah, jangan sampai kalah. Jangan sampai sama apalagi kalah. Ya, kadang orang yang memiliki Al-Quran nggak ada bedanya sama orang yang tidak membaca Al-Quran. Bahkan ada yang sampai kalah ya, Iwan. Nah, ada yang tidak membaca Al-Quran, dia tidak korupsi. Membaca Al-Quran ada yang korupsi. Jangan sampai seperti itu, ayo. Jadi kita sama saja tidak boleh. Harus lebih baik. Nah, orang yang membaca Al-Quran harus lebih baik. Nah, daripada orang yang tidak membaca Al-Quran. Penghafal Al-Quran akhlaknya harus lebih baik. Nah, daripada yang tidak menghafal Al-Quran. Yang tahu bahasa Arab, tahu bahasa Al-Quran, begitu baca Al-Quran dia langsung paham isinya, harus lebih baik akhlaknya dari orang yang tidak tahu bahasa Arab, yang tidak paham bahasa Al-Quran, harus lebih baik. Fa'awwalu ma yanbaghi lahu an yasta'mila taqwallah fis sirri wal anal wal alaniyah isti'malil wara'i fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi wa maksabihi wa yakuna basiran bizamani wa fasadi ahlihi. Dan pertama kali yang hendaknya dia pakai dari akhlak-akhlak Al-Qur'an, pertama kali yang hendaknya dia terapkan dari akhlak-akhlak Al-Qur'an itu adalah taqwallah. Takwa kepada Allah fis sirri wal alaniyah. Dalam kondisi sembunyi-sembunyi, dalam kondisi sepi maupun dalam kondisi ramai terang-terangan. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini akhlak yang pertama kali hendaknya dimiliki oleh ahli Al-Qur'an, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa mungkin sudah sering diulang-ulang oleh para asatidzah. Kalau aslinya ayol ikhwah secara bahasa apa? Ittaqa yattaqi. Nah, famanittaqa syubuhat. Maksudnya apa? Ittaqa. Famanittaqa syubuhat. Siapa yang membentengi dirinya dari syubuhat, melindungi dirinya dari syubuhat. Ittaqa yattaqi itu an yaj'al al-insan wiqayah. Orang membuat perlindungan diri. Nah, membuat benteng diri, membentengi dirinya. Membentengi dari apa?
ya, dari segala sesuatu yang akan memudaratkan dia tentunya. Ittaqo. Nah. Waqayaqi. Wiqayatan. Nah, menjaga. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, jagalah kami dari azab neraka. Wa qina adzaban nar. Ittaqo itu menjaga diri, ikhwan, membentengi diri, melindungi diri dari segala sesuatu yang mudaratkan. Itu asli secara bahasa seperti itu. Nah, jadi definisi yang paling dekat dengan makna bahasa adalah antaja'al bainaka wa baina iqabilahi wiqaya. Engkau membuat benteng diri untuk melindungi antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa orang melindungi dirinya dari azab Allah? Bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, yaitu dengan taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, makanya muncul definisi takwa yang lain, yaitu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Nah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi menjalankan perintah atau menjauhi larangan bukan semata-mata menjalankan perintah saja, bukan semata-mata meninggalkan larangan saja. Tapi orang menjalankan perintah itu benar-benar di atas ilmu. Dan tujuan dia mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ada yang menjalankan perintah itu enggak punya ilmu, ya ikhwan. Nah. Jadi dia tidak ada imtithal. Atau mungkin tujuannya itu bukan pahala Allah. Tujuannya mencari pandangan manusia. Nah, menjauhi maksiat. Ada juga yang menjauhi maksiat tujuannya adalah takut kepada manusia. Nah, tidak seperti itu takwa. Makanya muncul ini definisi berikutnya, ayol ikhwah. Dan ini definisi yang sering disebutkan di dalam kitab-kitab, dan ini paling yakni, dan ini dipuji, definisi ini dipuji oleh Imam Adz-Dzahabi. Nah, yaitu definisi Talak Ibn Habib. Beliau mengatakan takwa itu adalah anta'mala ma amarallah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma nahallah ala nurin minallah takhsha iqaballah. Engkau mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah di atas cahaya ilmu dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah di atas cahaya ilmu dari Allah, dan mengharap takut azab Allah, karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada tiga unsur, ya, kawan. Jadi takwa itu ada dua bagian, masing-masing dari dua bagian punya tiga unsur. Bagian yang pertama mengerjakan perintah, bagian yang kedua meninggalkan larangan. Mengerjakan perintah ada tiga unsurnya, yaitu satu beramal, berbuat untuk melaksanakan perintah. Kemudian di bawah bimbingan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan unsur yang ketiga adalah tujuannya apa? Mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua yaitu meninggalkan larangan. Ada tiga unsur juga. Unsur yang pertama adalah meninggalkan larangan itu sendiri, menahan diri, menjauhi larangan. Nah. Ala nurin minallah. Benar-benar di atas cahaya ilmu, bimbingan ilmu. Dan tujuannya apa? Takut kepada azab Allah. Ini tiga unsur, ayol ikhwah. Sekaligus tiga unsur ini adalah modal untuk istiqomah di atas takwa. Ini dengan adanya ilmu dan dengan adanya tujuan mencari ridha Allah, takut azab Allah itu akan membuat orang itu semakin kuat ketakwaannya. Istiqomah.
bisti'malil wara'i fi mat'amihi, yaitu dengan dia mengambil akhlak atau sikap wara', wara' dalam masalah makanannya, dalam masalah minumannya, dalam masalah pakaiannya, dalam masalah pekerjaannya. Nah, apa artinya wara'? An yatajannab al-insanu kullama yadurruhu fil akhirah. Itulah wara', ya. Seseorang itu menjauhi apa saja yang memudorotkan dia nanti di akhirat. Jadi antum berpikir, ya, kira-kira apa yang saya lakukan ini akan memudorotkan saya di akhirat nanti apa enggak? Nah, saya makan makanan ini. Ini kira-kira kalau saya makan, saya akan termudorotkan, tertimpa mara bahaya di akhirat nanti apa enggak? Saya minum ini. Ini halal apa enggak? Ini memudorotkan saya apa enggak? Saya memakai pakaian ini. Ini pakaian ini dari mana asalnya? Uangnya dari mana? Kalau saya mengenakan pakaian ini, kalau saya bekerja dengan pekerjaan ini, saya mengambil gaji dari pekerjaan ini kira-kira akan memudorotkan saya di akhirat apa enggak? Nah, itulah wara', ya, kawan. Dia jauhi. Kalau memang itu memudorotkan dia di akhirat nanti, maka dia tinggalkan. Ya, ini buah dari takwa, ya, kawan. Takwa ya seperti ini. Antatruka ma nahallahu ala nurin minallahi taksha iqaballah. Engkau tinggalkan yang dilarang oleh Allah di atas ilmu dari Allah karena takut azab Allah. Maka orang bertakwa itu jalannya mau tidak mau harus belajar, ya. Harus menuntut ilmu. Nah, orang mana tahu perintah Allah dan larangan Allah kalau tidak berilmu. Nah, berilmu dulu. Cari nur. Cari cahaya, bimbingan ilmu dulu. Baru dia bisa mewujudkan takwa. Orang berpangku tangan di rumah. Nah, tidak menuntut ilmu. Nah, bahkan dia tidak suka dengan ilmu. Tapi dia bicara takwa, takwa, takwa. Nah, itu omong kosong, ya, Iwan. Jadi langkah awal, ya, langkah awal itu harus menuntut ilmu dulu. Karena takwa kepada Allah itu menjauhi larangan, melaksanakan perintah. Lah, dari mana orang itu tahu perintah Allah? Dari mana orang itu tahu larangan Allah? Dia ingin menjalankan perintah Allah, enggak tahu perintah Allah itu apa saja. Dia ingin menjauhi larangan Allah, dia tidak tahu larangan Allah itu apa saja. Mana bisa dia menjauhi? Nah, dari mana dia bisa tahu larangan dan perintah? Menuntut ilmu dulu. Baik. Itulah takwa, itulah wara', ya. Jadi dia berhati-hati, ekstra hati-hati terhadap segala sesuatu yang kira-kira akan memudorotkan dia nanti di akhirat. Dia tinggalkan sesuatu yang benar-benar memudorotkan dia di akhirat. Apa bedanya dengan zuhud, ya, ikhwan? Sering kita mendengar istilah wara', sering juga kita mendengar zuhud. Nah, dan kadang ini bersandingan zuhud dan wara' ini. Mana yang lebih tinggi? Zuhud atau wara'? Zuhud atau wara'? Wara', zuhud. Siapa yang bilang wara'? Siapa yang bilang zuhud? Apa bedanya kalau begitu? Atau dua-duanya? Dua-duanya tinggi. Kalau zuhud, ayol ikhwa, an yatajannab al-abdu kulla ma la yanfa'uhu fil akhirah. Ini seorang hamba itu menjauhi atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Nah, tambah hebat nih orang ini. Kalau yang wara' tadi meninggalkan sesuatu yang memudorotkan dia di akhirat. Karena ini memudorotkan saya di akhirat, saya tinggalkan. Nah, kalau zuhud, dia bisa jadi sesuatu itu tidak madorot. Dia tahu ini tidak madorot sebenarnya. Ini kalau saya lakukan boleh. Tapi ini nggak bermanfaat di akhirat. Nah, saya tinggalkan.
Kalau dia lakukan itu tidak memudaratkan sebenarnya. Tapi menurut dia, ini enggak banyak manfaatnya ini. Enggak menambah kedekatan saya kepada Allah, enggak menambah ketinggian derajat saya nanti di surga. Nah, ya kalau saya lakukan sebenarnya ya boleh-boleh saja, halal-halal saja. Tapi apalah artinya saya lakukan ini, ini tidak terlalu memberi manfaat. Nah, gambarannya gini ya, Ikhwan. Nah, ada orang yang menjauhi korupsi. Di saat teman-temannya korupsi, nah, rumahnya besar-besar, mewah-mewah, mobilnya ganti yang bagus-bagus. Nah, kemudian, iya pokoknya kaya lah. Nah, rame-rame korupsi, rame-rame kaya bareng-bareng. Nah, dia tidak mau ikut-ikutan ya. Tidak mau ikut-ikutan. Karena dia tahu bahwasanya korupsi ini akan memudaratkan saya di akhirat. Nah, dia menjauhi korupsi. Karena dia yakin itu memudaratkan, membahayakan dia di akhirat. Itu namanya apa? Wara. Kalau zuhud, orang punya duit 1M. Halal. Uang 1M itu halal. Dia mau belikan, seandainya mau beli mobil yang harga 1M, bisa. Nah, boleh kan? Orang punya mobil harga 1M. Duitnya duit halal loh ya. Ya, bukan duit haram, duit halal dia belikan mobil seharga 1M. Boleh, halal, halal saja, boleh saja. Nah, jadi dia seandainya beli 1M, mobil 1M itu enggak ada masalah, dia tidak berdosa. Nah, tapi dia menganggap itu enggak bermanfaat. Nah, kenapa saya harus membeli mobil 1M? 200 juta sudah cukup. Nah, sama-sama enggak kehujanan. Sama-sama enggak kepanasan. Nah, sama-sama bisa tidur. Sama-sama bisa untuk safar. Nah, 1M bisa tidur. Enggak kepanasan, enggak kehujanan, bisa untuk safar. 200 juta juga sama. Bisa tidur, bisa kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan. Kebalik ya. Baik, itu kan sepeda motor nih. Kalau sepeda motor itu hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan. Nah, bedanya sama mobil itu aja ya. Kalau mobil hujan enggak kehujanan, panas enggak kepanasan. Kalau sepeda motor, nah, kalau hujan enggak kepanasan. Kalau panas enggak kehujanan. Nah, beda dikit sama sepeda motor ya. Yang punya sepeda motor enggak usah berkecil hati ya. Jadi seperti itu ya, itu namanya zuhud. Nah, dia kalau mau beli harga 1M bisa. Tapi dia cukup 200 juta sajalah. Nah, 800 jutanya untuk diwakafkan di masjid. Diwakafkan di pondok pesantren. Diwakafkan untuk pertanian, sawah pertanian. Nah, yang hasilnya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, fukara wal masakin setiap kali panennya. Nah, itu namanya zuhud ya, Ikhwan. Nah, kalau orang bisa zuhud, itu baik, alhamdulillah. Nah, kalau tidak bisa, minimal dia warok. Nah, jangan sampai menjadi yang ketiga, yaitu apa? Tamak. Ada tamak, ada warok, ada zuhud. Nah, kalau bisa zuhud, alhamdulillah, tidak bisa zuhud, warok. Jangan sampai menjadi orang yang ketiga, yaitu apa? Orang yang tamak. Nah, dia tidak peduli halal dan haram, yang penting bisa mengenyangkan dia. Nah, dia sikat saja. Wa yakunu basiran bi zamanihi wa fasada ahlihi. Hendaknya dia mengetahui secara persis. Dia memiliki basirah. Dia memiliki mata hati yang cemerlang untuk melihat zamannya dan kerusakan penghuni zamannya. Nah, ini kalimat bagus ya, Ikhwan. Kerusakan penghuni zaman. Hendaknya dia mengenal hidup di zaman apa dia. Dan bagaimana kerusakan pelaku-pelaku kehidupan di zaman itu. Jadi bukan mengalamatkan kerusakan kepada zaman. Memang zaman tidak rusak. Yang rusak itu orangnya. Tidak ada zaman edan. Yang edan itu ya kita ini.
Zaman enggak kenapa-kenapa. Nah, yang edan kan orangnya. Orang di zaman ini yang edan. Zamannya tidak pernah edan. Itulah kadang manusia itu. Dia yang edan nuduh orang lain. Zaman disalah-salahkan. Ya. Maka kalimat ini benar ya. Wa yakuna basiran bi zamanihi wa fasadi ahlihi. Dia hendaknya mengenal betul zaman di saat dia hidup itu. Demikian juga kerusakan orang-orang yang hidup di zaman itu. Dia paham betul. Untuk apa? Fahuwa yahdharuhum. Supaya dia itu waspada dari orang-orang yang hidup di zaman tersebut ala dini. Supaya dia itu waspada menjaga agamanya dari kerusakan orang-orang yang hidup di zamannya. Artinya dia tidak ikut arus. Ayol ikhwah. Sebagian orang itu kan ikut arus. Nah, dia berkata, zamane wis edan, awake dhewe gak melu-melu edan, gak kebagian. Nah, itu namanya ikut arus ya, kon. Demi untuk mendapatkan jatah duniawi, dia gak peduli. Nah, orang-orang edan, dia pun ikut-ikutan edan. Nah, mu'alif mengajarkan kepada kita, tidak seperti itu. Dia mencermati zamannya, dia tahu kerusakan orang-orang yang hidup di zamannya, untuk dia mengambil sikap hati-hati, waspada, melindungi agamanya, jangan sampai agamanya tergerus dengan kerusakan orang-orang yang hidup di zamannya. Mukbilan ala sya'nihi, dia perhatian terhadap urusan dirinya. Mahmuman bi islahi ma fasada min amrihi, dia juga perhatian terhadap upaya memperbaiki apa saja urusan-urusan dia yang rusak. Sisi-sisi kehidupan dia yang rusak, yang tidak benar. Dia berusaha sibuk untuk memperbaiki dirinya. Nah, walaupun orang rusak, walaupun orang ini moralnya sudah rusak, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Yang tidak ikut orang-orang rusak. Hafidhon lilisanihi. Mumayizan likalamihi, dia menjaga lisannya. Mumayizan likalamihi, dan dia benar-benar menyeleksi. Dia benar-benar bersikap selektif terhadap apa yang akan dia ucapkan. Intakallama takallama bi ilmin, wa idza ra'al kalama sawaban. Nah, intakallama takallama bi ilmin, idza ra'al kalama sawaban. Kalau dia berkata, maka dia berkata dengan ilmu. Jika dia melihat dalam perkataan itu ada kebenaran, dia berkata, wa in sakata sakata bi ilmin, idza kana sukutu sawaban. Kalau dia memang diam, diamnya juga dengan ilmu. Nah, jika memang diam itu baik, dia diam. Qalilal khawdi fima la ya'nihi wa yakhafu min lisanihi ashadda mimma yakhafu min aduwihi. Dia sedikit sekali berbicara perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya, dan dia takut terhadap petaka lisannya, lebih takut daripada petaka yang berasal dari musuhnya. Dia lebih takut kepada lisannya daripada takut kepada musuhnya sendiri. Yahbisu lisanahu kahabsihi li'aduwi, dia tahan lisannya sebagaimana dia pun menawan musuhnya. Liya'mana syarrahu wa su'a aqibatihi, supaya dia itu aman dari keburukan lisannya dan jeleknya akibat dari lisan tersebut. Iya, karena ucapan itu ayol ikhwah, ucapan itu selagi belum keluar dari lisan, antum masih bisa menguasainya. Tapi kalau dia sudah terlanjur keluar, dia yang akan menguasai diri antum. Ucapan itu selagi belum keluar, antum masih menguasainya. Antum masih bisa menahannya. Tapi kalau sudah terlanjur keluar, antum yang terjerat oleh ucapan antum sendiri. Ada orang yang binasa, ada orang yang masuk penjara, ada orang yang jatuh wibawa harga dirinya, ada orang yang ditinggalkan oleh temannya, ditinggalkan oleh istrinya, gara-gara lisannya. Itu berarti
ucapan dia itu sudah menguasai dirinya, menjerat dirinya, menyusahkan dirinya, karena sudah keluar dari lisannya, sudah keluar. Kalau seandainya belum keluar itu masih bisa kita tahan, masih bisa kita atur, masih bisa kita setir. Tapi kalau sudah terlanjur keluar, kita yang disetir oleh ucapan kita. Dia bisa menyetir kita ke penjara, dia bisa menyetir kita ke tempat sampah, dia bisa menyetir kita ke tempat maksiat, dia bisa menyetir kita ke mana saja. Wa qalila ad-dhahik fi ma yadhhaku fihi an-nas. Seorang ahli Al-Qur'an itu sedikit ketawa. Di saat manusia banyak tertawa, dia sedikit tertawa. Li su'i aqibati ad-dhahik, karena dia tahu buruknya akibat dari tertawa. In surra bi syai'in mimma yuwafiqul haq tabassam. Kalau ada sesuatu yang mencocoki al-haq dan dia senang dengan hal itu, dia tersenyum. Nah, kalau ada yang baik, cocok, nah, dia tersenyum. Yakrahul mizah khaufan minal la'ib. Dia tidak suka bercanda karena takut jatuh ke dalam apa? Perkara yang sia-sia. Fa'in mazaha qala haqqan. Seandainya dia bercanda, bercandanya itu benar. Ucapan yang keluar, meskipun candaan, itu bukan ucapan yang batil, ucapan yang hak. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda juga kadang. Tapi candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengandung kebohongan. Basitul wajhi thayyibal kalam. Wajah yang berseri-seri, dan ucapan yang baik. Nah, seorang ahli Al-Quran, dia menghibur orang bukan dengan membuat lelucon. Kalau memang terpaksa membuat lelucon, bercanda untuk mencairkan suasana, enggak apa-apa, tapi dengan mengatakan kata-kata yang hak. Nah, dengan ucapan yang tetap baik. Sebagian orang bercanda tidak peduli itu. Yang penting bisa menghibur orang, bisa orang yang mendengarkan itu bisa tertawa. Walaupun dia berbohong, walaupun dia menghina kadang. Nah, kadang hinaan itu kan bisa jadi sesuatu yang menertawakan. Nah, kadang menyebut nama orang ya dengan nama-nama makhluk-makhluk yang ada di kebun binatang misalnya. Itu kadang membuat orang yang mendengar tertawa. Dia lakukan itu. Nah, kadang kebohongan-kebohongan juga lucu, membuat orang itu tertawa. Ahli Al-Quran tidak seperti itu, ayol ikhwah. Dia tidak seperti pelawak. Yang penting dia dapat duit, yang penting bisa mengocok perut orang, enggak peduli. Sebagian mereka berbohong, sebagian mereka menghina, mengejek orang lain. Demi untuk berhasil membuat orang lain tertawa. Dan wallahul musta'an. Mereka ini walaupun kerjanya main-main, tapi gajinya enggak main-main. Kerjanya cuma main-main, gajinya enggak main-main. Ada orang yang gajinya main-main padahal kerjanya itu enggak main-main. Itulah yakni di negara kita kadang seperti itu, ayo. Yakni orang yang kerjanya bikin lelucon, ngelawak, nyanyi ya. Seorang artis nyanyi itu gajinya gede ya. Gajinya enggak main-main ya, walaupun kerjanya main-main. Gajinya enggak main-main. Kalah gajinya seorang yang berilmu, seorang dosen, seorang ahli ilmu misalnya, memberikan seminar misalnya. Walaupun ilmu dunia ya, Ikhwan. Walaupun ilmu dunia, kita enggak bicara ilmu agama. Anggaplah ilmu dunia, memberikan ilmu seminar ya, diundang untuk memberikan pelatihan ya, Ikhwan. Itu pulang kadang dapat 10 juta, 20 juta seminar. Tapi kalau artis, penyanyi, pelawak, itu bisa lebih dari itu.
bisa 50, bisa 100 juta. Nah, alangkah baiknya kalau uang gaji yang tidak main-main itu diberikan kepada orang yang memang tidak main-main dalam kerja. Nah, ada guru ya, guru di sekolah-sekolah umum, tapi belum diangkat jadi PNS. Nah, belum diangkat jadi PNS ya. Dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, meskipun ilmu dunia tapi bermanfaat. Ilmu matematika misalnya, ilmu fisika, ilmu biologi. Ini kan ilmu yang bermanfaat, ilmu dunia yang bermanfaat. Nah, kadang gajinya cuma 500 ribu ya, kadang gajinya cuma di bawah 1 juta, nah 750 misalnya. Alangkah baiknya kalau ya ini uang yang sebanyak itu diarahkan kepada orang-orang yang kerjanya serius, kerjanya enggak main-main. Nah, jadi Islam sebenarnya sangat perhatian semacam ini ya kawan. Kalau memang orang itu butuh hiburan, canda, Islam enggak melarang ya kawan. Bercanda, melawak. Nah, tapi biarkan itu seperti itu ya. Jangan dia diangkat apa namanya menjadi sesuatu yang sangat wah, menjadi sesuatu yang sangat diagungkan begitu. Biarkan dia seperti itu apa adanya. Makanya dalam kalau kita bicara masalah perlombaan, kalau antum cermati masalah lomba, ada lomba yang boleh dikasih hadiah, ada lomba boleh dilombakan tapi nggak ada hadiahnya, ya kan? Nah, itu kalau kita cermati kenapa kok ada lomba yang tidak ada hadiahnya? Kalau kita cermati ayo ikhwah. Nah, Islam itu ingin membiarkan supaya hal itu tetap berada dalam kondisinya. Kegiatan-kegiatan yang sekedar untuk refreshing, sekedar untuk penyegaran, biarkan seperti itu, jangan sampai dia terangkat derajatnya menjadi sesuatu yang dielulukan. Nah, jangan sampai sesuatu yang candaan, main-main menjadi serius, yang serius menjadi main-main. Nah, banyak sekarang ini asbaha al-hazlu jiddan wal-jiddu hazlan. Sesuatu yang sebenarnya serius itu sekarang menjadi main-main. Sesuatu yang sebenarnya hanya main-main, ya, hiburan, nyanyian, nah, lawak itu kan sebenarnya main-main ya, menjadi serius kadang. Ya, kita tidak menyalahkan pemerintah atau kita tidak menuntut terlalu banyak kepada pemerintah untuk menertibkan permasalahan ini. Karena peraturan dibuat pemerintah sebagus apapun, nah, kalau rakyatnya tidak bagus, kurang memberikan efek. Contohnya rokok ya. Rokok itu kan sudah bagus ya peraturannya. Ditulisi rokok membunuhmu kan sudah bagus ya. Tapi pabrik rokok sampai sekarang enggak ada yang tutup ya. Nah, pabrik rokok tetap eksis. Kenapa? Ya, masih banyak yang merokok. Nah, yang lebih penting daripada peraturan itu ayo lewah kesadaran kita ya. Jadi peraturan tidak bisa menghentikan produksi rokok. Enggak bisa peraturan menghentikan produksi rokok. Nah, kalau antum ingin produksi rokok berhenti, enggak ada kegiatan merokok lagi. Nah, ya antum tinggalkan rokok. Nah, kalau semua masyarakat Indonesia sadar, sadar kesehatan lah. Nah, sadar kesehatan dirinya masing-masing dan sadar agama. Nah, tidak usah ada peraturan tutup-tutup sendiri. Nah, tidak ada peraturan akan bisa tutup-tutup sendiri. Tapi dengan adanya peraturan, tulisan yang mengerikan ya ikhwan, rokok menyebabkan kanker, menyebabkan paru-paru, menyebabkan impoten, menyebabkan gangguan kehamilan, dan seterusnya, ditambahi lagi yang lebih mengerikan sekarang, rokok membunuhmu. Nah, ya tetap aja, perokok itu enggak jera juga ya. Nah, maka peraturan-peraturan juga semacam itu. Ini kadang peraturan sudah sebaik apapun, nah, kalah sama netizen. Netizen kadang menentukan peraturan. Peraturan sudah baik, tapi netizennya enggak baik. Dapat kritikan, dapat demo, dapat ini, dapat ini. Nah, makanya pentingnya dakwah itu, yakni kita tidak mengecilkan dakwah ke rakyat, ya, ikhwan. Nah, ya, dakwah ke pemerintah, dakwah ke pejabat, itu perlu juga. Tapi kita tidak mengecilkan peran dakwah kepada hati masyarakat. Kepada rakyat pinggiran, kepada yakni warga-warga desa, walaupun mereka bukan pejabat, walaupun mereka tidak memegang
kendali pemerintahan, tapi tetap bermanfaat dan besar manfaatnya, ikhwan. Nah, manfaatnya besar. Berdakwah kepada hati-hati masyarakat. Baik, sampai mana tadi, ikhwan? Qalilat dhahik fi ma yadhhak fihi an-nas li su'i aqibatid dhahik in surra bi syai'in mimma yuwafiqul haqqo tabassama yakrahul mizah khaufan minal la'ib fa in mazaha qala haqqan basital wajhi tayyibal kalam. Baik, sampai sini ayol ikhwah azani Allah wa iyakum. Kita akhiri, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.